لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك وما عرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan insya berjemaah insya-Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah terjemah oleh Al-Syeikh Idris Al-Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum Tu'jam Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala pada menterjemahkan kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi membicarakan soal berkenaan dengan mengisi waktu dengan segala wirid-wirid yang bermanfaat bagi seseorang. Jadi hari itu ni kita dah baca dah dan dah. Nah, yang mana kita baca sebelum ni, hendaklah seseorang itu dia menghabiskan waktu-waktu dia siang dan juga malam
dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada diri dia. Apatah lagi wirid jangan ditinggalkan, kerana wirid ni tuan-tuan ianya memberi bekas kepada hati. Yang tu yang kita baca sebelum ni. Wirid dia memberikan bekas kepada hati. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah kepadaku kata Allah Taala, kamu zikirlah kepadaku kata Allah Taala. Tuan-tuan yang walaupun pada zikir itu ulama dia berselisih pendapat. Ada yang kata zikir hendaklah dengan hadir hati sepenuhnya. Kemudian ada juga pendapat ulama dia kata kalau tidak mendatangkan hati dia, tidak hadir hati dia, maka dia tak boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi Imam Ghazali rahimahullahu taala beliau mempunyai sudut pandang yang agak jauh. Yang mana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, daripada mulut diam tak kata apa-apa, lebih baik mulut itu dibasahkan dia dengan berzikrullah sekalipun dalam keadaan yang lalai, kata Imam Ghazali. Dan tuan, kurang-kurang pun mulut dia keluar perkataan Allah. Kurang-kurang dia punya mulut dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat kepada aku, kamu zikir kepada aku, kata Allah, adhkurkum. Maka nescaya aku akan ingat kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, bagaimana Allah Ta'ala dia ingat kepada manusia? Birrahmah. Iaitulah dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita baca sebelum ni, bila mana kita terlepas daripada wirid-wirid kita. Dan biasanya kita duk wirid lepas subuh wirid, kemudian lepas zuhur kita wirid, kemudian lepas asar kita wirid, kemudian lepas maghrib pun sama kita wirid, lepas itu lepas isya pun kita wirid. Tuan-tuan, apa nak mengikut kebiasaan masing-masing. Maka kita baca sebelum ni. Kalaulah mana-mana waktu yang menjadi kebiasaannya kita berwirid, tiba-tiba kita luput daripadanya. Tuan-tuan, maknanya kita tertinggal. Tuan-tuan, tertinggal ni macam-macam lah. Kadang-kadang dia sibuk, kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia berkeuzuran. Dan tuan, bila mana dia terluput daripada waktu yang biasanya dia kena wirid, maka dia kata di sini, hendaklah engkau qadha, dia kata. Dan tuan, hendaklah diulang balik semula, diganti dia. Dan tuan, pasal apa nak suruh ganti ni? Kerana nak membiasakan nafsu itu. Supaya nafsu itu dia tidak ada peluang menguasai manusia. Tuan-tuan, jadi kita latih diri kita. Bila mana luput daripada wirid, maka kita qadha, kita ganti pada masa yang lain. Tuan-tuan, yang ni dinamakan sebagai mujahadah. Kan sebelum ni kita terang dah, tuan-tuan. Orang yang nakkan kepada kebaikan, orang yang nak dekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, dia bukan hanya bermodalkan kepada air liur semata-mata. Tetapi dia perlu kepada mujahadah. Kerana tu Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika mana dia nak keluarkan kitab dia, Ihya'u Ulumiddin, yang dibaca oleh seantero dunia. Dan tuan, satu dunia baca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Dan tuan, macam mana dia keluarkan kitab Ihya Ulumuddin ni? Dan tuan, selama lebih kurang 10 tahun, dia menyendiri, kemudian dia membersihkan hati dia, barulah dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan tuan, nah, bagaimana 10 tahun, Imam Ghazali dia bermujahadah di atas diri dia. Tuan-tuan, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ataupun Al-Bistami rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, berbelah-belah tahun dia bermujahadah atas diri dia, latih diri dia. Tuan-tuan, itu pun kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala, ada lagi penyakit yang tak bersih daripada hati. Dan penyakit itu sukar untuk dibuang dia. Tanda penyakit tu kata Syekh Abi Yazid namanya adalah penyakit zunarul zahir. Tanda apa dia zunarul zahir? Ni penyakit yang biasa dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Iaitulah takabur, besar diri. Tanda kemudian apa lagi? Ria. Kemudian apa lagi? Ujub. Yang ni adalah apa ni perkara-perkara yang sukar untuk dibuang, kata Al-Imam Abi Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala. Dan jadi Allah Ta'ala kata, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri kepada mereka jalan. Bagaimana untuk berjalan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mujahadah ni sampai penat. Sebab itu Imam Ghazali sebut juga di dalam kitab Ar-Risalah, sehinggalah seseorang itu dia berasa letih. Dan tuan, sehingga dia duk, tak ada pergantungan lain dah. Melainkan pergantungan dia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pada waktu itu, maka dia akan ditolong, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, tuan-tuan, jadi Masya Allah, orang yang terluput daripada waktu wirid dia, kalau boleh dia qabak balik semula. Dan tujuan dia untuk apa? Supaya beradat oleh nafsu akan memelihara atasnya. Dan tuan, supaya nafsu itu dia dapat ditundukkan dia. Supaya waktu-waktu yang sepatutnya kita dengan Allah, maka kita berada dekat situ. Dan tuan, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Dan tuan, seboleh-bolehnya manusia ni, dan tuan, ni kalau nak jadi orang yang mempunyai kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Imam Ghazali dia kata apa? Dia kata, ucapkan apa-apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kemudian buat apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cobalah kita berada di masa-masa yang mana masa tersebut sepatutnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, contoh kalau pada waktu malam, patutnya kita bangun qiyamul lail. Dan tuan, maka kita bangun qiyamul lail. Dan tuan, sepatutnya pada waktu tu kita salat sunat duha, maka usahakan pada waktu tu kita ada pada salat sunat duha kita. Dan tuan, maka Imam Ghazali kata, kalau dia buat lagu tu, maka dia akan jadi orang yang mempunyai kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka dia kata, yang ni kita sambung malam ni. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan manakala putus asa daripada engkau oleh nafsu. Tuan-tuan, bila mana nafsu tersebut dia dapat ditundukkan dia. Tuan-tuan, nafsu dia tak boleh hilang. Kenapa? Kerana manusia sememangnya dibekalkan dengan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapi hawa nafsu ni dia boleh ditundukkan dia.
Tuan-tuan tengok, pasal apa Allah Ta'ala dia syariatkan puasa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata puasa ni yang aku wajibkan kepada kamu dan juga orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, makna kata nafsu ni dia boleh ditundukkan dia. Tuan-tuan, nafsu ni dia boleh dididik supaya dia tunduk dan juga patuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka dia kata dekat sini, dan manakala putus asa daripada engkau oleh nafsu. Tuan-tuan, bila mana nafsu itu dapat ditundukkan dia, kerana engkau tidak suka dengan meninggal, akan beberapa wirid engkau hingga mendapat engkau akan dia dengan qada. Bila luput ia, nescaya bersegera ia kepada mengerja akan dia. Dia kata, tuan-tuan, nafsu ni bila mana dia dididik, bila mana dia dimujahadah, bila mana dia dilemahkan dia. Tuan-tuan, sebab itu banyak cerita. Banyak cerita daripada ulama-ulama salafuna as-salih. Tuan-tuan, antaranya ada yang tidak memakan lobak yang dicelup dengan madu selama lebih kurang 30 tahun. Tuan-tuan, ni bukannya mengharamkan benda yang halal. Nanti ada pula nanti. Nanti ada orang yang dia pergi komen apa ni, dia kata. Nah, yang ni mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini bukan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Yang ni adalah tujuan untuk mendidik hati. Ini adalah dengan tujuan untuk mendidik kerohanian. Tuan-tuan, kalau tak, takkanlah diajak kepada kita zuhud kepada dunia. Tuan-tuan, takkanlah diajak kepada kita bila mana mengambil perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala hanya pada sekadarnya sahaja, walaupun ianya diharuskan pada syarak. Tuan-tuan, semuanya ini adalah kerana untuk mendidik hati. Nah, supaya apa? Nafsu itu dapat dikawal dia. Supaya nafsu itu dapat tunduk pada ketaatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kan kita dah cerita dah, nafsu ni ketegak. Kalau tak dilawan, kalau tidak dimujahadah, sampai bila manusia dia tidak akan sampai kepada kedudukan yang tinggi. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, وَمَنْ جَاهَدَ, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh, yakni pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, adapun dia bermujahadah itu adalah untuk diri dia. Tuan-tuan, apa maksud untuk diri dia dekat sini? Tuan-tuan, tujuannya adalah untuk kebaikan kepada diri dia. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia hanyut larut dengan hawa nafsu? Tuan-tuan, berapa ramai orang yang kerana dengan hawa nafsu ni, dah ramai dah mereka menjadi calon neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya adalah kerana disebabkan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan tengok Qarun. Tengok Qarun lagu mana. Tuan-tuan, asai-asai orang yang banyak munajat dengan Allah. Tuan-tuan, asai-asai kawan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, tarab kawan dengan Nabi. Kita dengan ustaz ni harap bergambar je lah. kan? Duk rapat sikit selfie. Itu modal dah. Lepas tu pi bubuh dekat dalam Facebook. Dia pi bubuh dekat dalam TikTok. Tak apa. Bagus ya. Tuan-tuan, tapi ni Qarun ni, dia bersahabat dengan siapa dia? Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahkan Qarun dia mendapatkan segala kesenangan itu
ianya adalah kerana keberkahan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, tapi kerana kufur dengan nikmat, tak reti nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya dekat mana Qarun ni? Tuan-tuan, akhirnya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa jadi lagu tu? Nafsu. Tuan-tuan, maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata, siapa-siapa dia yang bermujahadah, siapa-siapa dia yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, fa innama yujahidu li nafsi. Adapun dia bermujahadah itu adalah untuk kebaikan diri dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi ni bukan isu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah taala. Tuan-tuan, tapi ini adalah latihan untuk mendidik dia punya jiwa dia. Baik, maka dia kata dekat sini, bila mana dah macam tu, nafsu tu tadi dah putus asa dah. Pada waktu itu bersedera ia kepada mengerjakan dia di dalam beberapa waktunya. Tuan-tuan, maknanya apa? Bila dah terbiasa dah dengan sesuatu amalan, tuan-tuan, bila dah sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dia tak boleh tinggal lagi dah. Tuan-tuan, dia tak boleh tinggal. Dia jadi rasa macam, kalau tinggal ni rasa macam tak sempurna hidup dia. Tuan-tuan, kalau dia tak sebut zikir ni tak boleh. Rasa macam tak cukup dia punya kehidupan dia. Macam tak lengkap dia punya kehidupan dia. Tuan-tuan, maka demikian orang yang telah pun apa dia, dia dapat memutuskan, bukan memutuskan, menundukkan dia punya hawa nafsu dia. Kemudian dia kata, dan sesungguhnya berkata oleh Sayyidi Syekh Abdul Rahman Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ni salah seorang daripada ulama, daripada Hadramaut. Dia kata, dia kata, man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa-siapa, dia kata, artinya barang siapa tidak ada baginya wirid. Tanda siapa yang tidak ada wirid bagi dia, dia langsung tidak ada amalan yang boleh mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda nak wirid ni banyak ai. Nak yang macam mana? Kalau orang geng pencen yang panjang pun ada. Tuan-tuan, kalau jenis hak yang belum pencen, hak yang pendek pun ada. Tuan-tuan, kita tengok dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Berapa banyak, berapa sekian zikir warid daripada Nabi SAW. Ada macam-macam versi zikir. Tuan-tuan, banyak zikir yang boleh kita zikir, yang boleh kita jadikan dia sebagai wirid. Tuan-tuan, jadi kata Syekh Abdul Rahman Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, barang siapa yang tidak ada baginya wirid, dia tak ada wirid ni. Zikir pun tak ada. Maka dia kata, maka orang itu adalah kera ia. Orang itu ibarat sebagai kera, sebagai monyet dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Kehidupan dia hanya sekadar makan, minum. Lepas itu dia lena. Lepas itu dia bersetubuh, beranak macam tu saja. Tuan-tuan, tak ada masa pun untuk dia sebut nama Allah Ta'ala. Tak ada masa pun untuk dia bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang tidak ada masa dengan Allah Taala, maka Allah Taala juga tidak akan ada masa dengan dia. Tuan-tuan, pastikan ada sedikit masa untuk kita bertafakur, untuk kita wirid kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada tuan-tuan waktu-waktu tu. Tuan-tuan, nanti kita akan tengok bagaimana kita nak wirid, bagaimana kita nak management
kita punya masa kita. Tuan-tuan, sebab itu saya teringat ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah rahimahullahu taala. Tuan-tuan, ni salah seorang daripada ulama Syria. Tuan-tuan, dalam kitab dia Qimatuz Zaman 'inda Salihin, iaitulah bernilainya masa di sisi orang-orang saleh. Tuan-tuan, kalau kita baca dekat dalam kitab tu, ya, ulama ni, tuan-tuan, masya-Allah, siapa yang dia boleh berjaya dunia dan juga akhirat dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok ada tak ulama yang kaya raya? Ada. Tuan-tuan, antaranya siapa? Iaitulah Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Ataupun dia ni pelopor kepada mazhab Hanafi. Tuan-tuan, dia ni satu orang yang cukup kaya, kaya sungguh. Tuan-tuan, kekayaan dia ni, dia waris daripada tok dia, kemudian kepada dia. Perniagaan apa? Dia buat baju, dia buat benang, dan dia ada kilang baju. Tuan-tuan, kaya sungguh. Kaya tak kaya Imam Abu Hanifah ni. Tuan-tuan, satu hari, bila ada orang yang nak trade in baju, nah, baju tu baju sutra. Tuan-tuan, maka orang ni pun kata dia satu orang perempuan tua. Nah, perempuan tua ni datang kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata, lah ni aku nak trade in baju ni. Aku nak tolak baju ni. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah tanya dengan dia, kamu nak berapa ni? Baju ni berapa? Kamu nak aku banyak berapa? Tuan-tuan, makcik ni kata, aku rasa baju ni dalam 200 dirham. Dia kata, hang bayar aku 200 dirham lah. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata, makcik, dia kata, baju ni bukan harga dia 200 dirham. Harga baju ni 500 dirham. Lah ni saya bayar 500 dirham. Tuan-tuan, makcik ni pula pergi marah pada Imam Abu Hanifah. Dia kata, weh, aku tahulah hang orang kaya. Tak usah nak tunjuk kaya kat aku. Tu lah orang fikir. Aku tahulah hang kaya. Tapi tak payahlah nak tunjuk kaya. Tak payah nak hina aku sampai taratu sekali. Payah aku 200 sudah. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Harga baju ni 500 dirham. Tuan-tuan, akhirnya dibawa kepada satu orang yang pakar di dalam menilai kain dan juga benang. Lalu makcik ni pun bawa kepada orang tersebut. Tuan-tuan, orang ni kata apa? Orang ni kata, makcik, betul. Imam Abu Hanifah kata betul. Harga baju ni bukan 200 dirham. 500 dirham. Tuan-tuan, kalau kita lah, kita dah, kalau orang nak trade in barang kat kita, hang nak berapa? Kan? Kita duk ready ni 5,000. Tiba-tiba orang ni kata, banyak 1,000 sudah. Lega dia kata. Untung 4,000. Tuan-tuan, tu kita. Tuan-tuan, Masya Allah, kayanya Imam Abu Hanifah ni. Tuan-tuan, tetapi dalam manaqib ataupun sejarah Imam Abu Hanifah ni, walaupun dia dilimpahi dengan rezeki yang begitu banyak, harta yang melimpah ruah, tuan-tuan, tapi tidak melalaikan dia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antara kita boleh keluar apa ni KWSP awal. Tara tu, tuan-tuan, masjid tak ada. Nah, kemudian nak zikir sikit-sikit, nak selawat lepas main 3 kali pun tak ada juga. Masya-Allah. Tuan-tuan, kerana tu ulama menyebut antaranya Al-Imam Abdul Rahman Saggaf rahimahullahu taala, dia kata apa? Barang siapa tidak ada baginya wirid, maka orang itu kera, dia kata. Dan berkata setengah daripada arifin, setengah daripada orang-orang yang arif billah, orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata, bermula waridat, yakni ulum dan ma'arif. Dan tu waridat ni kita dah terang sebelum ni secara panjang lebar sebelum ni. Dan tu waridat ni apa dia? Segala, kita ulang sikit lah. Segala anugerah-anugerah, pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu tengoklah. Kalau kita tengok sejarah para ulama, dan tu tak kira lah mana pun ulama,
Tuan-tuan, di masa kecil mereka ni, apa yang mereka duk buat pada anak-anak mereka, tuan-tuan, terlebih dahulu mereka suruh anak-anak mereka ni tadi supaya menguasai Al-Quran. Supaya boleh baca Al-Quran pada usia dini, pada usia muda. Tuan-tuan, Quran dulu, kemudian hafai Al-Quran. Tuan-tuan, pasal apa yang Quran dulu ni? Tuan-tuan, saya teringatlah dulu ni. Masa tu saya talaqi Al-Quran dengan Maulana Syekh Abdul Azim Ibn Sya'ban Ibn Sultan rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia kata apa kepada kami ni yang belajar Al-Quran dengan dia? Tuan-tuan, dia kata, ilmu Al-Quran ianya adalah ibarat lampu dalam bilik yang gelap, dia kata. Nah, ketika mana bilik semuanya gelap, kamu nak cari apa tak nampak. Tiba-tiba ada satu lampu yang menerangi bilik tersebut. Itulah dia, Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, yang tu dinamakan sebagai apa? Waridat. Yang tu adalah anugerah-anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ni kita terang dah panjang lebar. Semua wirid yang pelbagai, ianya juga pelbagai waridat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia kata, bermula waridat. Yakni ulum, segala ilmu. Dan ma'arif, dan segala pengetahuan-pengetahuan itu. Daripada sekira-kira aurad. Tuan-tuan, maknanya apa? Segala ilmu dan juga pengetahuan itu, segala sir rahsia-rahsia itu, ianya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala mengikut berapa banyak dia berwirid kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Tuan-tuan, wirid ni dia penghubung, nah, antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, kalau pelajar ni, nah, kalaulah seandainya dia tidak ada wirid, nah, payah ilmu nak menetap di dalam hati dia, payah. Dia mesti nak kena ada wirid. Tuan-tuan, wirid ni tujuan dia adalah untuk membersihkan hati. Tuan-tuan, anggota zahir ni dia boleh dibersihkan melalui apa? Sabun, kan? Dia boleh dibersihkan melalui air. Tuan-tuan, kalau kita mandi, bersih kita punya tubuh badan kita. Tuan-tuan, tapi orang yang bersih tubuh badan ni, belum tentu hati dia bersih. Tuan-tuan, belum tentu lagi, kan? Berapa ramai orang yang muka segak, berapa ramai orang yang dia punya apa ni, segak luaran dia. Tuan-tuan, tapi jahat Allah, tak boleh nak kata. Tuan-tuan, ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni dia boleh berkata-kata sebagaimana kita berkata-kata. Dia boleh pakai baju sebagaimana kita pakai baju. Kemudian rambutnya sama, anggotanya sama, kata Nabi. Tuan-tuan, tapi Nabi sebut ada orang yang hati dia lebih buas daripada serigala yang memangsa akan mangsa dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Tang hati ni dia ada alat dia untuk membersihkan hati tersebut. Tuan-tuan, nak bersihkan hati ni dengan apa? Aurad. Iaitulah segala wirid yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia kata lagi, maka barang siapa tidak ada baginya wirid, nescaya tidak adalah baginya warid pada hatinya, dia kata. Dan orang yang tidak ada wirid ni, maka dia tidak akan ada warid di dalam hati dia. Dan hati dia tidak akan dituruni dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita dah sebut dah kan, kebaikan pada hati ni apa yang paling besar sekali? Paling besar apa dia? Dan awal-awal apa ni disebut di dalam kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala,
Kata Imamul Haddad, perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada hati adalah dorongan yang kuat melakukan sesuatu perkara. Tentang tu ya? Tentang ada orang, kita ambil satu lah. Tentang hafal Quran. Tuan-tuan, hafal Quran ni, kalaulah apa ni, saya minta tuan-tuan duk hafal Quran, mereka kata apa, getah dah tak ada dah, Zai. kan? Getah tak ada dah, dia kata, riang tak ada dah. Nah, payah nak hafal Quran ni, Zai. Jangan kata tu, Zai. Nama bini pun kadang-kadang lupa lah. Teruk sangat. Nama bini pun sampai lupa, dia kata. Ni kan pula nak hafal Quran. Tuan-tuan, subhanallah. Dalam YouTube, tuan-tuan buka YouTube. Tuan-tuan kan dekat dengan YouTube. Gunakanlah apa ni, tengok benda-benda yang elok. Tuan-tuan, dalam YouTube kalau tuan-tuan tengok ramai daripada kalangan orang Arab dan juga orang Indonesia. Nah, tuan-tuan, mereka boleh hafal Al-Quran. Ada seorang khalah, seorang makcik Arab tu. Umur dia dalam 80 tahun. Tuan-tuan, umur dia 80 tahun. Dia adalah warga Palestin. Tuan-tuan, dia boleh menghafal Al-Quranul Karim pada usia tersebut. Tuan-tuan, dia kata, dia mula menghafal Al-Quran umur 70. Dan dia habis menghafal Al-Quran pada usia dia 80 tahun. Tuan-tuan, kita pun dah fikir kan? Kita mesti terfikir kan? Macam mana puak ni tu? Kan? Macam mana dia boleh hafal Quran ni? Aku pun tak boleh, dia kata. Langsung tak boleh. Tuan-tuan, apa sebenarnya yang menjadikan dia boleh hafal Quran ni? Dorongan yang begitu kuat. Tuan-tuan, bila ada dorongan ni, baik itu adalah perkara baik. Baik itu adalah perkara yang tidak elok. Bila mana kata ada dorongan yang kuat ni, tuan-tuan, dia akan capai seboleh-bolehnya. Kerana tu ulama kata, benda yang paling besar Allah Ta'ala hantar dalam hati ni, dorongan yang kuat. Malam ni kok mana pun 100 rakaat je lah. Malam ni kok mana pun aku nak baca Quran, malam ni 5 juzuk punya bacaan. Kok mana pun malam ni zikir aku sampai 1000 kali. Tuan-tuan, tapi kalau dah tak nak, ceritalah kat dia syurga. Tuan-tuan, ceritalah kat dia azab pedih macam mana pun. Tak mau situ lah. Tuan-tuan, jadi kata pengarang kepada kitab ni, dia kata, siapa-siapa yang tidak ada baginya wirid, nescaya tidak adalah baginya warid pada hatinya, dia kata. Baik yang terakhir, dia kata, dan lazimkan olehmu akan diri kamu, hai saudaraku, dengan benar dan lazimkan pertengahan pada tiap-tiap pekerjaan, dan ambillah olehmu daripada amalan akan barang yang engkau kuasa mengkali atasnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya, bermula yang lebih kasih segala amal kepada Allah Ta'ala itu, yang lebih berkekalan ia. Dan jika sedikit ia sekalipun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang ni kita akan terang nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan, tak apalah sikit. Tuan-tuan, panjang sat lagi, takut dia jemur. Jadi cukup apa ni, pendek-pendek macam tu, mudah-mudahan. Yang sikit ini dia menetap dalam hati kita, mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.